Seorang wanita berasa pelik dengan sikap segelintir rakyat Indonesia ketika berada di Singapura. Menurut si perakam, beliau berasa hairan apabila wanita Indonesia disyaki Islam dilihat makan di sebuah restoran yang secara jelas ada menjual babi. Kejadian dikatakan berlaku di pusat membeli belah Paya Lebar Square Singapura. Menerusi video yang dikongsikan, jelas menunjukkan beberapa orang wanita warga Indonesia yang bertudung dilihat seolah-olah langsung tidak ada rasa bersalah apabila makan di restoran yang jelas haram. Adakah mereka tidak tahu ataupun ianya memang sudah menjadi kebiasaan bagi mereka?